Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi kepada korang semua tentang 5 cara yang saya rasa paling penting untuk mencegah COVID-19 ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Pertama, duduk di rumah, jangan degil, okey? Melainkan hanya untuk keperluan saja. Ingat, kita ni bercuti bukan saja-saja tau. So, janganlah korang melepak kat luar, balik kampung, bersukan dan sebagainya. Kedua, kerap mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan. Ada sebab kenapa KKM tekankan teknik mencuci tangan dengan betul. Sebab ini cara yang paling mudah dan paling efektif untuk membasmi coronavirus yang melekat di tangan anda. Yang ketiga, social distancing. Kekalkan jarak korang at least 1 meter antara individu. Ini kalau korang kat luar lah. Kalau korang dalam rumah, tak payahlah buat macam ni. Takut nanti merenggangkan hubungan tu pula kan. Melainkan kalau korang ada simptom. So, if ada simptom, tolonglah disiplinkan diri even dalam rumah. Asingkan diri daripada family untuk 2 minggu saja. Ini untuk kebaikan orang yang anda sayang. Yang keempat, jika keluar, pakailah mask. Ya, saya tahu mask tu hanya untuk orang yang sakit je sebenarnya. Tapi dekat Malaysia ni, secara jujurnya, ramai yang pandang remeh dan selfish. So, jika diorang tak nak ikut saranan, apa boleh buat? Kita pakai je lah. Yang kelima, jujur dengan pergerakan dan tahap kesihatan korang. Sekiranya korang terdedah secara langsung pada pesakit, cepat-cepat pergi ke klinik kesihatan untuk membuat test. Sementara menunggu result, quarantine. Bagi tahu family, kawan-kawan dan majikan tentang situasi korang. Ingat, rakyat Malaysia tak pernah salahkan sesiapa yang terkena jangkitan, malah kami turut bersimpati dan doakan yang terbaik. Yang kena kecam tu selalunya yang selfish je lah. Ha, yang curi mask dan sanitizer dekat hospital tu pun, sorry lah, korang tak terlepas daripada kecaman netizen. Tips bonus, sekiranya korang ada rasa untuk melawat saudara mara korang yang terkena jangkitan tu, saya nasihatkan tolonglah jangan. Cukuplah sekadar hantar SMS, WhatsApp, call atau video call sahaja. Korang kena ingat, coronavirus ni adalah penyakit berjangkit yang telah diisytiharkan sebagai pandemik. Kalau korang tak tahu pandemik, silalah Google. Ingat, stay at home, stay safe. Itu sahaja daripada saya di Direct di Media. Adios.